saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Karno sebagai pengendara majelis untuk hari ini. Untuk pertama kita akan membuat pengenalan kepada calon-calon warisan bagi setiap kawasan. Untuk calon warisan di kawasan O50 Gunggung. Untuk calon warisan plus bagi kawasan N50 Gunggung, yaitu Saudara Aruna Sintai. Untuk calon warisan plus bagi kawasan N51 Sungai Manila, Saudara Profesor Dr. Mahmud Sudin. Calon warisan plus bagi kawasan N52 Sungai Sibuga, Saudara Armani Mahirudin. Untuk calon warisan plus kawasan N53 Sekong, Saudara Alias Sani. Bagi calon warisan plus bagi kawasan N54 Karamunting, Saudara George Hill. Bagi calon warisan plus bagi kawasan N55 Elopura, Saudara Kelvin Chong. Dan terakhir, untuk kawasan Sendakan, calon warisan plus untuk N56 Tanjung Papat, Saudara Prinky Pung Ming Pung. Calon-calon kita di hadapan ini adalah satu pasukan yang bertabur untuk memperjuangkan nasib rakyat, terutamanya di kawasan Sendakan. Berikan tepukan kepada calon-calon kita. Di mana terdapat 4 calon yang telah menang pada PRU yang lalu, yaitu Saudara Aruna Sin, Saudara Joshua, Saudara Kelvin, dan Saudara Frinky pun. Dan ada satu kawasan di mana warisan sudah menang tapi akan dipertahankan oleh calon baru, yaitu Saudara Alias Sani. Dan ada satu kawasan di mana kita telah kalah, dan pada tahun ini kita akan pastikan kawasan itu menang, yaitu bagi kawasan N52 Sungai Sibuga. Dan ada satu kawasan, yaitu kawasan baru, yaitu kawasan N51 Sungai Manila. Untuk memulakan majelis, kita mari bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Thank you.
Majelis mempersilahkan duduk. Tanpa kita meninggalkan masa, mari kita sama-sama mendengar kenyataan bersama 7 calon warisan plus bagi Majelis Pelancaran Sandakan Berpadu Sahabat Baru. Dengan ini majelis mempersilahkan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan buat satu kenyataan untuk melakukan sendakan berpadu Sabah Baharu. Daerah sendakan dibahagi kepada 3 kawasan parlimen, yaitu Sendakan, Libaran dan Batu Sapi. Di bawah 3 kawasan itu pula wujud 7 kerusi Dewan Undangan Negeri, yaitu Gonggong, Keramunting, Ilopura, Tanjung Papat, Sungai Sibuga, Sekong dan yang terbaru adalah Sungai Manila. Bertepatan dengan semangat perpaduan yang menjadi tema utama kempen pilihan raya negeri ini oleh Parti-Parti Warisan Plus pada hari ini yang penuh bermakna ini, kita melancarkan sebuah gagasan perpaduan sesuai dengan sambutan Hari Malaysia ke-57 pada hari ini. Sendakan berpadu Sabah Baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walaupun kita semua cuba diasing-asingkan mengikut daerah, keturunan, agama, latar ekonomi, pendidikan dan budaya, hakikatnya kita semua berkongsi nilai-nilai dan kebimbangan yang serupa sebagai rakyat di negara yang bertuah ini. Sendakan berpadu Sabah Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu warisan. Keresahan ekonomi, politik dan sosial rakyat Malaysia adalah asas yang menyatukan kita semua. Kita semua mahukan pekerjaan dengan upah yang selayaknya. Kita mahukan peluang pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak, khidmat penjagaan kesihatan yang baik, dan kita tentunya mahukan peluang menjana ekonomi dan memelihara puncak pendapatan masing-masing. Sekian. Agenda Sandakan Berpadu Sabah Baharu adalah kerangka yang didirikan di atas nilai-nilai sempunya yang kita kongsi bersama sebagai rakyat biasa. Kita bercita-cita dan mempunyai harapan besar supaya anak-anak kita dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di tempat tanah tumpah darah mereka sendiri, yakni di bumi Sandakan. Kita bercita-cita supaya warga Sandakan mendapat akses penjagaan kesihatan yang terbaik tanpa membebankan rakyat mahinan. Kita mahukan rakyat Sandakan mempunyai peluang pekerjaan yang membayar upah yang selayaknya, terutamanya dalam mentepati norma baharu punca wabak COVID-19 yang memberi tekanan kepada ekonomi dan kerangsungan hidup rakyat kecil. Rakyat Sandakan juga tentunya berhak mendapat kemudahan pengangkutan awam yang cukup
dan boleh diharapkan bagi memacu ekonomi dan keterhubungan masyarakat. Rakyat Sandakan berhatun dan mendapat khidmat dan manfaat yang terbaik daripada kerajaan, dan ini boleh diraih dengan menyatukan seluruh kekuatan dan tenaga politik, sosial dan ekonomi di setiap peringkat akar rakyat Sandakan dan negeri Sabah dapat bercorak masa depan yang lebih gemilang. Begitulah 10 kenyataan yang telah disampaikan oleh 7 calon warisan PLUS. Setiap calon dimohon berdiri bagi membuat gimmick pelancaran pada hari ini. Peresmian ini, setiap calon akan memangkah nama mereka sendiri, dan calon pertama yaitu Saudara Aruna Sintaib untuk calon warisan PLUS N55 Gunggung. Kedua, yang berbahagia Profesor Dr. Mahmud Sudin, calon N51 Sungai Manila. Calon yang ketiga, yang berbahagia Armani Mahridin, calon N52 Sungai Sibuga. Yang keempat, yang berbahagia alias Sani, calon N53 Sekong. Yang kelima, yang berbahagia George Yu, calon N54 Karamunting. Seterusnya, yang berbahagia Kelvin Chong, calon N55 Elo Pura. Calon terakhir yang berbahagia Datuk Pringki Pun Ming Pun, calon N56 Tanjung Papat. Selesai sudah 7 calon memangkah, dan pastikan 26 September 2020 setiap kawasan warisan PLUS memenangi dengan majoriti untuk kita mendapat Sandakan Berpadu Sabah Baharu. Thank you.
Merdeka tiga kali ya. Semua. Semua diminta berdiri. Satu, dua, tiga. Merdeka! 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 Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Pringkipun atas laungan yang begitu bersemangat tadi. Seterusnya adalah sesi bergambar untuk Majelis Pelancaran Sandakan Baharu, Sandakan Berpadu Sabah Baharu. Mohon YB Ling Kip Siang dan YB Liu Chun Tong untuk bersama-sama dengan calon untuk sesi bergambar. Divide oleh kena bangsa, oleh kena keturunan, oleh kena agama. Bila saya ambil kuasa yang ada, salah satu pendekatan yang saya nakkan, satukan rakyat Sabah, tidak kira agamanya, tidak kira bangsanya, tidak kira keturunan dia, daerah dia. Saya Ketua Menteri untuk seluruh negeri Sabah. Bayangkan saya beritahu dengan Kabinet Negeri, Datuk Aidin, kau Menteri Agama, undang-undang Islam cuti berapa hari? Puasa ada, hari raya ada, hari haji ada, mahal hijrah ada, 4-5 hari kita cuti. Takkanlah orang Kristian kita tidak boleh cuti? Mana ada kerajaan? Bukan Pairin, bukan Chong Kakiat, bukan si Yong Tekli, bukan si Jebri Kitingan. Yang membagi cuti untuk orang Kristian ialah kerajaan warisan. Bukan pasal tidak bererti bila saya bantu orang Kristian maka kurang Islam saya. Macamlah saya kalau tidak sokong UMNO, tidak sokong PAS, tidak sokong Bersatu, kurang kemelayuan saya, kurang Islam saya. Keislaman saya, kemelayuan saya tidak bergantung dengan parti. Keislaman saya, kemelayuan saya bergantung dengan amalan saya. Amalan saya, itu yang penting, bukan partinya penting baru kita digelar Melayu, baru kita digelar Islam. Tapi yang mengukur sama ada kita Islamnya, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Amalan kita, ibadat kita lillahi rabbil alamin, itu janji kita kepada Tuhan. Bukan kita bergantung lillahi rabbil pas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah sampai ketika dia kita kena ubah cara kita. Sabah must change and this is the time for us to change. Our own life and the state of Sabah for the Sabahan people. Kita sanggup bersatu untuk menumbangkan dia. Kita perlu berubah untuk memastikan agar rakyat kita, orang Sabah, tidak dihina, tidak diperkotak-atikan. Apa juga rintangan, this is the moment. Ini masanya. Sabah! 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 Kibarkanlah panjimu, kemenangan milik kita.
kita nyatakan kepada dunia bahwa orang Sabah ini tidak semudah dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan janji, dengan hembatan duit yang ada. Walaupun saya ada duduk di kampung Sim-Sim sini, dampak ini macam saya punya rumah juga. Kenapa yang mau beli, kita YB-YB itu, tempat sini dan sana. Jadi kita paksa dirubah di kawasan kampung Sabah itu. Anak-anak muda saya mesti balik untuk beli supaya kami boleh memilih pemimpin yang kami mahu. Sokong! Undi! Sokong! Undi! Makna pertama untuk pilihan raya kali ini, kalau kita tidak suka yang lompat-lompat benda tu, itu kata kita kena. Selamat Hari Malaysia.